السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوان في الدين رحمكم الله، ibu-ibu bapak saudara-saudara jamaah salat subuh masjid Al Jihad rahimakum Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Pada pagi ini kita sudah berada di bulan Muharram tentunya. Dan ini salah satu bulan yang mulia di dalam Islam. Satu bulan yang banyak mendatangkan keberkahan dan keistimewaan. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa taala, inna iddatasyhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala mempunyai 12 bulan. Dan ini sudah ada semenjak penciptaan langit dan bumi. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang mulia. Dan itulah agama yang lurus kata Allah. Maka di 4 bulan yang mulia ini jangan pernah ada terjadi kezaliman kata Allah Tabaraka wa taala. Apa 4 bulan yang mulia? 4 bulan yang mulia tadi ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna lillahi 12 syahra minha arba'atul hurum. Thalatha mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wa muharram wa rajab mudharu baina jumad wa sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang mulia kata Rasulullah. 3 bulan datangnya beriringan, 3 bulan datangnya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan ada lagi satu bulan di antara Jumat dan Syaban. Bulan itu adalah bulan Rajab. Jadi Muharram masuk dari salah satu 4 bulan yang mulia. Masuk dari salah satu bulan yang agung di dalam Islam. Adapun Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan bulan yang penuh berkah. Dan di saat bicara keberkahan, maka di dalamnya ada kemuliaan. Di dalamnya ada kemuliaan. Muharram adalah bulan yang di dalamnya mempunyai kemuliaan. Sehingga di saat Allah menegaskan jangan ada terjadi kezaliman, dosa, pelanggaran, kemaksiatan, maka ini menunjukkan bahwasanya kesalahan atau kezaliman yang disengaja yang terjadi pada 4 bulan yang mulia ini, termasuk di dalamnya bulan Muharram, ada kesalahan yang dianggap oleh Allah sebagai kesalahan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman kapanpun itu dilarang di dalam Islam. Kezaliman kapanpun, baik itu terjadi di bulan Syawal, di bulan Syaban, atau di bulan-bulan yang lain, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kezaliman kapanpun itu dilarang. Tapi di saat Allah mempertegas bahwasanya 4 bulan ini adalah 4 bulan yang agung, 4 bulan yang mulia, maka jangan terjadi kezaliman, artinya dosa pelanggaran di 4 bulan ini itu lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebaliknya, ibadah apapun yang dilakukan di 4 bulan yang mulia ini, maka nilai pahalanya itu kualitasnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan, kebajikan, amal saleh yang apapun kita lakukan di 4 bulan, di bulan Muharram ini juga, maka nilai pahala itu akan berbeda dengan nilai pahala yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain selain 4 bulan yang mulia dan selain bulan Ramadan tentunya. Hadirnya kita pada sebuah majelis taklim, pada sebuah kajian agama yang itu dilakukan di bulan Muharram, maka nilai pahalanya akan berbeda. Umumnya seseorang yang hadir pada sebuah kajian agama yang itu dilakukan di rumah, dari rumah-rumah Allah, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamanya adalah man qala ila masjid wa yuridu bihi ila khair fa yata'allama minhu wa yu'allima fa laysa lahu jazaa'u illa al hajj tamma. Siapa pun yang datang ke rumah, dari rumah-rumah Allah, tidak ada motif lain, tidak ada niatan yang lain kecuali hanya
mengharapkan kebaikan, dan kebaikan yang dimaksud adalah ya ta'allama minhu an yu'allima. Kebaikan yang dimaksud adalah dia ingin mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Kebaikan yang dimaksud adalah dia ingin memperbaiki dirinya untuk mengetahui ilmu agama. Maka balasan yang pantas, kata Nabi, tidak ada balasan yang lebih baik dan lebih layak untuk orang tadi kecuali seperti dia melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Dan ibadah ini atau ganjaran ini akan diberikan oleh Allah kapanpun orang itu hadir pada sebuah kajian agama, selama ikhlas, dan itu dilakukan di rumah, dari rumah-rumah Allah yang dipelajari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi di saat itu dilakukan di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh mulia, itu bulan Muharram, maka nilai pahalanya akan berbeda, akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang kita baca, qiraatul Quran yang kita baca, istighfar yang kita ucapkan, doa yang kita minta, ketaatan apapun yang kita lakukan, di saat itu dilakukan di bulan Muharram, maka nilai pahalanya akan berbeda. Sebagaimana dosa, pelanggaran dan kemaksiatan yang terjadi di bulan Muharram ini pun juga akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram adalah bulan yang pertama di dalam Islam. Bulan Muharram adalah bulan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah menjelaskan tentang afdhalus shiyam, seutama-utama puasa, adalah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, dan yang nomor duanya adalah dia berpuasa di bulan Muharram. Jadi seutama-utama bulan ketika kita berpuasa adalah bulannya, adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Sehingga disunahkan memang untuk berpuasa di bulan Muharram dengan jumlah hari-hari yang sangat banyak, dengan jumlah hari yang sangat banyak. Tapi tidak mengapa orang itu mungkin hanya berpuasa di 10 Muharram, atau mungkin dia berpuasa 9 dan 10 Muharram. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam satu hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yawm Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata qabla." Puasa pada 10 Muharram, kata Nabi, saya berharap untuk dihapuskan dosa setahun yang sebelumnya, kata Rasulullah. Jadi salah satu keutamaan puasa 10 Muharram adalah dihapusnya kesalahan dan dosa pada tahun sebelumnya. Jadi satu tahun yang lalu dengan orang itu berpuasa pada 10 Muharram, maka insya Allah kesalahan dia, pelanggaran dia, dosa yang dia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita sudah melaksanakan shaumul Arafah, puasa pada hari Arafah, yang ganjaran pahalanya dan tahun sebelumnya dan tahun setelahnya, dihapusnya dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya, maka mungkin sebagian orang berpikir dosa apa lagi yang dihapusnya? Karena dia sudah berpuasa mungkin pada puasa Arafah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yukafiru sanata qabla wa ba'da, yukafiru sanatain, dihapusnya dosa selama 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya ketika dia melaksanakan puasa Arafah. Kemudian muncul puasa Asyura, puasa 10 Muharram, yang nilai pahalanya, nilai ganjarannya adalah dihapusnya dosa tahun sebelumnya. Maka muncul mungkin pertanyaan dari sebagian orang, dosa apa lagi yang dihapus? Karena dia sudah mungkin terhapusnya dosa ketika dia melaksanakan puasa Arafah, bahkan tidak tanggung-tanggung dosa setelahnya pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama menyatakan bahwasanya ini tetap syariat yang berlaku. Ini tetap sunnah yang dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah puasa Arafah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga puasa Asyura. Sebagaimana juga para sahabat melaksanakan puasa Arafah, mereka juga melaksanakan puasa Asyura. Dan siapa yang lebih mulia antara kita dengan para sahabat dan juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita pun juga tidak tahu apakah puasa Arafah kita yang kemarin itu memang benar-benar diterima oleh Allah atau tidak. Sehingga munculnya puasa Asyura ini untuk mempertegas dan tentunya untuk benar-benar menjadikan dosa-dosa dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan 10 Muharram adalah satu hari yang asalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu diwajibkan untuk berpuasa. Jadi sebelum syariat puasa Ramadan satu bulan penuh, maka kewajiban kepada kaum muslimin ketika itu adalah puasa pada 10 Muharram. Datangnya syariat untuk melaksanakan puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, maka bergeserlah hukum 10 Muharram yang asal itu wajib menjadi sunnah. Sebelum datangnya ayatnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban ini telah berlaku pada umat-umat sebelumnya agar kalian meraih ketakwaan. Sebelum munculnya ayat ini, maka kewajiban berpuasa itu terjadi pada 10 Muharram. Muncullah ayat tadi, kemudian mewajibkan untuk puasa Ramadan, menjadikan 10 Muharram bergeser hukumnya menjadi sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 Muharram adalah hari yang sangat-sangat mulia. Saking mulianya, dahulu diwajibkan untuk berpuasa, kemudian dengan datangnya Ramadan, maka bergeserlah menjadi hukum yang disunnahkan. Dan seorang yang berpuasa 9 Muharram, kemudian 10 Muharram, silakan. Karena memang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tatkala Rasulullah berpuasa bersama para sahabat pada 10 Muharram, maka sebagian sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hadal yaum yu'adzibu nasara wal yahud. Ya Rasulullah, ini hari inilah hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Mereka juga beribadah, mereka juga berpuasa. Maka Rasulullah SAW menyatakan, idan amin ukbir, kalau begitu kata Rasulullah, di tahun depan, sunnah qobla. Kita berpuasa sehari sebelumnya. Di tahun depan kita berpuasa sehari sebelumnya. Dan kadar Allah takdirkan Nabi SAW wafat, boleh meninggal dunia sebelum beliau berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Sehingga dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini, maka sebahagian para ulama menyatakan seorang yang berpuasa 9 dan 10 adalah perkara yang juga dianjurkan. Atau seorang yang mungkin hanya berpuasa pada 10 Muharram, maka ini pun juga sesuatu yang disunahkan. Sementara hadis yang menyebutkan berpuasa untuk 9, 10, dan 11, maka ini hadis yang dhaif. Seorang yang menganjurkan untuk berpuasa 9, 10, dan 11, maka kualitas hadis ini disebutkan oleh para ulama hadis adalah hadis yang dhaif. Dia bisa memilih 9 atau 10, atau dia bisa memilih hanya 10 Muharram. Jadi yang 10 Muharram itu masuk terus. Jangan 9-nya aja. 9-10 atau di 10 Muharram. Dan ini berkaitan dengan Muharram yang kita sudah berada pada bulan Muharram, yang kita punya waktu satu bulan untuk menjalankan ketaatan, yang ketaatan kita akan dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berlaku sudah dari hari ini sampai pada satu bulan yang akan datang. Maka ibadah apapun yang kita lakukan, ganjaran pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Taala. Ikhwanul fidya rahimakumullah. Ya tentunya nang rame wahine kisah taat pribadi. Bisa tangan ke belakang keluar duit, tangan ke belakang keluar duit. Karomah jarurang nang kada tahu. Di dalam Islam, karomah itu hanya dialamatkan kepada para wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Orang-orang yang beriman, yang tidak pernah mencampuri keimanannya dengan bid'ah dan dengan kesyirikan. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah bukan orang yang dianggap sakti, memunculkan perkara-perkara yang tidak biasa dari pandangan manusia dan itu dianggap sakti. Tapi wali Allah adalah seorang yang dia memang diberikan oleh Allah satu perkara yang itu memang tidak terbiasa. Namun apa yang terjadi itu memang kehendak Allah, bukan kehendak dia. Jadi yang harus kita bedakan, apa itu karamah?
Istilah karomah adalah satu kejadian yang memang tidak biasa yang terjadi pada seorang manusia, siapapun dia, selama dia adalah orang yang beriman dengan keimanan yang benar, seorang yang bertakwa dengan ketakwaan yang baik, seorang yang tidak pernah mencampur dengan kebid'ahan dan kesyirikan. Kemudian perkara tadi terjadi pada diri dia atas kehendak Allah, bukan atas kehendak pribadi dia, bukan atas kehendak apa yang dia inginkan kemudian terjadi. Dan karomah tidak akan pernah bisa terjadi berulang-ulang ketika dia menginginkan pengulangan tadi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di saat pada satu kesempatan beliau pernah mengangkat satu pintu yang sangat besar, gerbang yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin dengan hanya sendiri. Maka terkejutlah sebahagian para sahabat akan kekuatan Ali bin Abi Thalib. Turunlah di sana kemudian Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab adalah sahabat yang sangat besar, sahabat yang sangat tinggi. Saking tingginya Umar bin Khattab, kalau beliau berkuda, maka kaki beliau itu hampir sampai ke tanah. Turunlah Umar bin Khattab, kemudian juga sahabat-sahabat yang lain mencoba mengangkat apa yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, gerbang yang sangat besar, gerbang orang-orang musyrikin ketika itu. Diangkat oleh Umar bin Khattab bersama 10 orang para sahabat, kurang lebih 10 orang para sahabat. Jangankan terangkat, bergeser pun tidak. Sementara Ali belum mengangkat sendiri. Diminta lagi Ali bin Abi Thalib untuk mengangkat gerbang tadi. Pada kesempatan yang kedua, beliau tidak bisa. Pada kesempatan yang kedua, beliau tidak bisa. Itu karomah. Itu perkara yang diberikan oleh Allah kapanpun Allah kehendaki. Jadi bukan serta-merta dia hendak keluar duit begini, keluar duit, tidak. Ini bukan karomah, ini penipuan, dan ini penipuan ala syaitaniyah. Dan hal-hal yang demikian dijelaskan oleh para ulama bahwasanya karomah itu perkara sesuatu yang tidak terbiasa yang terjadi pada diri seorang muslim yang dia beriman, yang dia bertakwa namun atas kehendak Allah. Dan biasanya karomah adalah perkara yang terjadi pada urusan-urusan akhirat, pada urusan-urusan akhirat. Seorang yang terdesak pada kepungan musuh misalnya, dan dia seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, atas izin Allah orang ini ditolong tanpa sepengetahuan dan tanpa dilihat oleh orang-orang musyrikin, dia mampu meloloskan dari kepungan tadi, boleh jadi ini karomah. Jadi karomah umumnya bukan pada urusan-urusan duniawi, tapi karomah biasanya pada urusan-urusan akhirat. Pernah terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada seorang yang dia orang yang sholat, dia orang yang beribadah, tapi dia punya keyakinan-keyakinan yang tidak baik, dan dia dianggap adalah seorang yang punya kekuatan dan seorang yang dianggap wali Allah di zaman itu. Orang itu pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saking saktinya, saking hebatnya, dia bisa terbang. Jadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada seorang yang pernah bisa terbang, kapanpun dia inginkan terbang, dia terbang. Dan ini bukan suram. Di zaman dulu ngalih mencari suram. Orang ini benar-benar terbang di hadapan mata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia terbang dengan dia terbang yang tinggi. Dan orang ketika itu menganggap ini adalah wali Allah. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan. Maka apa yang dilakukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika orang ini terbang? Di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di hadapan para ulama-ulama saleh, ulama-ulama yang lain, maka ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para salafus saleh membacakan ayat kursi. Dibacakan ayat kursi, ditunjuk orang yang sedang terbang di atas beliau. Setelah selesai, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati dan seterusnya. Orang itu jatuh kemudian mati. Cocoknya kalau bujur-bujur keluar duit, bacakan ayat kursi. Jadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika itu dibacakan ayatul kursi, karena ayat kursi menghancurkan buhul-buhul syaitan. Ayat kursi itu menghancurkan keyakinan-keyakinan orang tadi dengan perkara-perkara syirkiyah.
Jadi istilah karomah bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang mampu berjalan di atas air, bukan orang yang mungkin kebal dengan senjata apapun yang bisa dia pertontonkan kapanpun dia inginkan, tidak. Tapi karomah adalah perkara yang memang diberikan oleh Allah kepada wali Allah, yang ketika Allah memberikan tadi atas kehendak Allah, kapanpun diinginkan oleh Allah, bukan atas kehendak orang tadi. Terlebih ketika sebahagian orang menganggap istilah karomah ada perkara-perkara gaibiyah, dalam artian dia mampu berhubungan dengan orang-orang yang gaib, katanya dengan orang-orang yang gaib. Dan perkara yang seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang merasa mengaku tahu tentang hal yang gaib, atau dia merasa mampu berhubungan dengan orang-orang yang gaib, dengan makhluk-makhluk yang gaib, dia merasa dia mampu, dan dia menganggap bahwasanya dia mampu untuk menundukkan makhluk-makhluk gaib tadi, maka dikhawatirkan keyakinan yang demikianlah keyakinan-keyakinan syirkiyah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita datang kepada orang yang dianggap dia tahu tentang hal yang gaib, kemudian kita bertanya kepada orang tadi, hal yang seperti ini saja dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kufur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, man ata arafa tsumma sa'ala an syai' fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapapun yang datang kepada orang yang dianggap tahu tentang hal-hal yang gaib, kemudian dia bertanya kepada orang tadi, selanjutnya dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka yang bertanya itu, kata Rasulullah, telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang merasa mengaku tahu tentang hal yang gaib, apalagi menganggap saya ini punya karomah, saya punya kemuliaan, saya punya perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin yang lain, dengan permasalahan-permasalahan yang disebutkan pada urusan-urusan duniawi tadi misalnya. Maka ini jelas, paling tidak kalau tidak dia jatuh kepada perbuatan syirik, dia jatuh kepada perbuatan menipu kaum muslimin, menipu manusia-manusia yang lain. Dan keduanya adalah perkara dosa-dosa besar. Kalau dia jatuh kepada perkara syirik, maka jelas dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mungkin mengatakan saya mampu memberdayakan jin-jin yang ada, kemudian dia bekerja atas perintah saya, kemudian dia mengatakan mungkin saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan mengeluarkan harta atau kekayaan dengan bantuan jin tadi, maka ini akan terjebak kepada keyakinan-keyakinan syirik. Karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkaranya ada dia hanya menipu manusia, menipu kaum muslimin, maka jelas perkara yang seperti ini adalah perkara dosa-dosa besar. Dia harus menyelesaikan, dia harus menuntaskan apa yang telah dia ambil dari sebagian kaum muslimin, dari harta mereka. Jadi bicara karomah sekali lagi adalah bahwasanya karomah sesuatu yang memang tidak terbiasa, kejadian yang tidak biasa yang terjadi kepada diri seorang muslim, yang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah dan atas kehendak Allah, yang itu hanya terjadi pada seorang wali Allah yang dia beriman, dia memang benar-benar bertakwa kepada Allah, dan tidak bisa dia pertontonkan terus, tidak bisa dia perlihatkan terus. Berbeda dengan mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya, kepada para rasul, yang bisa dipertontonkan, yang bisa diperlihatkan. Sebagaimana ketika Rasulullah diminta oleh orang-orang musyrikin untuk membelah bulan, untuk membelah bulan, kalau bulan ini terbelah maka kami akan beriman ya Rasul. Maka dengan izin Allah bulan pun terbelah, dengan izin Allah bulan pun ketika itu terbelah, dan benar-benar terbelah. Dan ini mukjizat yang memang diperlihatkan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam atas permintaan. Sebagaimana juga mukjizat terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan air dari jari-jari beliau yang mulia. Ketika air itu sangat-sangat sedikit, kemudian
keluarlah air dari jari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencukupkan minumnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini diperlihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini mukjizat. Sebagaimana juga Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau melemparkan tongkat beliau dan menjadi ular, ini mukjizat yang dipertontonkan dan diperlihatkan. Dan banyak rasul-rasul yang lain yang juga punya mukjizat yang itu diperlihatkan. Untuk apa? Untuk mendukung dakwah mereka, untuk membenarkan risalah mereka. Dan mukjizat tidak akan pernah terjadi kecuali hanya kepada rasul, kepada rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun karomah, perkara yang bisa terjadi pada kaum muslimin siapapun dia, selama dia beriman, selama dia orang bertakwa, sebagaimana yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang juga terjadi pada Umar bin Khattab, pada Umar bin Khattab yang lisan beliau, ucapan beliau selalu sama dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaknya hukum-hukum yang muncul pada ayat-ayat Al-Qur'an, salah satu sebabnya adalah karena perkataan Umar bin Khattab, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqad wada'a al-haqqa 'ala lisan Umar, telah diletakkan kebenaran pada lisan Umar. Ketika perintah cadar itu atas lisan Umar bin Khattab, sehingga bercadarlah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang diperintahkan bercadar ada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu asal muasalnya terjadi pada pernyataan Umar bin Khattab. Yang ketika itu Umar bin Khattab melihat ketidaknyamanan bebasnya sebahagian para sahabat berpandangan dengan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Umar menyatakan lebih baik Rasulullah ditutup saja. Maka muncullah perintah cadar untuk istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga pernyataan Umar berkaitan dengan khamar, berkaitan dengan khamar, maka khamar pun syariat khamar yang diharamkan itu juga atas pernyataan Umar bin Khattab. Ketika ayat-ayat Al-Quran bicara tentang khamar yang belum masuk pada pengharaman, maka Umar menyatakan ya Rasulullah bayin lana bayinun syifa bayanan ya Rasulullah bayin lana, jelaskan kepada kami hukum khamar yang sebenarnya. Maka muncullah ayat pengharaman khamar. Begitu juga ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah berkaitan dengan makam Ibrahim, ketika kita tawaf ada makam Ibrahim, maka Umar bin Khattab menyatakan ya Rasulullah buat apa makam Ibrahim di sini? Ya bahasanya menyiasati tawaf aja ya Rasulullah. Maka muncullah syariat untuk perintah wattakhidhu min makam Ibrahim musalla. Makam Ibrahim ini adalah salah satu tempat kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah dua rakaat di belakangnya, atas pernyataan Umar bin Khattab. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqad wada'a al-haqqa 'ala lisan Umar, telah diletakkan kebenaran atas lisan Umar bin Khattab. Dan ini karamah, karamah yang memang diberikan oleh Allah kepada Umar bin Khattab. Jadi karamah adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah kapanpun yang dikehendaki oleh Allah, dan biasanya dia berkaitan dengan urusan akhirat, bukan pada urusan-urusan duniawi. Kapanpun kita melihat hari ini sebagian orang mengaku mempunyai karamah dan erat kaitannya dengan urusan dunia, erat kaitannya dengan perkara yang biasa atau bisa dia pertontonkan kapanpun, maka ini bukan karamah, ini penipuan atau perkara-perkara yang dikatakan permainan-permainan syaitan untuk menjerumuskan akidah seorang muslim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.